Mama no, rasain lo, berani-beraninya sama bu tampan lo, ha? Makan no, mamam no, bakso Mang Ujang. Oke, assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan admin yang ganteng ini di channel Techno Lovers. Dan apa kabarnya dimanapun kalian berada ya, semoga kalian tetap sehat selalu dan selamat tahun baru. Semoga tahun depan kalian lebih sukses dan banyak rezekinya nih, amin. Dan di edisi video kali ini admin mau nyobain settingan APN Axis 4G terbaru yang speednya mantap dan ngeri banget dan stabil banget buat bermain game online. Cocok sekali buat kalian yang suka main game online nih. Seperti di awal video tadi, sangat stabil sekali tupingnya. Dan bagaimana videonya, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan loncengnya. Jika sudah, langsung saja, tak usah berlama-lama, kita ke tutorialnya, let's go. Oke, baiklah, tidak usah berlama-lama, tidak usah banyak pidato ya. Admin mau ngopi nih, habis ini mau ngopi dan mau ini coy, mau bakar ayam coy. Dan langsung saja ya. Langkah pertama seperti biasanya kalian pasti sudah pada tahu, kalian masuk saja di setting atau di pengaturan HP. Di pengaturan HP kalian, silakan kalian pencet dan lalu kalian pilih jaringan dan internetnya. Oke, seperti ini jaringan dan internet. Lalu kalian pilih jaringan selulernya dan kalian cari saja nama titik akses atau nama jalur akses ya. Jika sudah seperti ini, kalian bisa tambahkan APN baru atau tanda plus atau bisa nama poin akses baru. Tergantung HP kalian, biasanya di Redmi itu nama titik akses sama seperti di HP saya ini. Dan selanjutnya untuk namanya silakan kalian isikan seperti yang muncul di layar berikut ini. Maxis Selcom, bisa kalian screenshot atau bisa langsung sambil ngisi juga nggak apa-apa. Dan bagi kalian baru pertama mampir, jangan lupa teman-teman di subscribe, diaktifkan loncengnya dan di like. Terima kasih banyak nih kalian sudah subscribe dan like. Dan selanjutnya untuk APN-nya bisa kalian isikan seperti yang muncul di layar ini ya, Maxis Brownet 4G, bisa kalian screenshot. Oke, untuk APN-nya Maxis Brownet 4G ya. Oke, bagaimana? Jika sudah, lanjut saja kita menuju ke langkah berikutnya. Untuk proxy-nya kalian kosongin saja. Dan untuk port-nya juga kalian kosongin saja. Baik, untuk nama pengguna atau username tidak usah kalian setting. Kata sandi juga tidak usah kalian setting ya teman-teman. Dan selanjutnya di servernya juga kalian kosongin saja. Nah untuk bagian MMSC kalian bisa isikan seperti yang di layar ini, http://2:2.10.10.28.166/MMSC/weapons, pakai C ya di akhirnya ya. Oke, baiklah, jika sudah kalian isikan seperti ini atau sudah kalian screenshot, lanjut di port MMS untuk proxy MMS, maksudnya proxy MMS 10.10.25.6. Oke, bisa kalian screenshot. Maaf nih, buru-buru mau bakar ayam nih coy. Bisa aja loh bang. Dan untuk proxy MMS bisa kalian screenshot. Jika sudah kalian screenshot, lanjut untuk port MMS di sini isikan 8080. Buru-buru belum ngopi nih bro, ngantuk banget nih. Oke, di sini ngopi bang. Dan selanjutnya untuk jenis autentikasi isikan PUB. Dan oh ya, untuk MCC MNC biarkan seperti di HP kalian ya, tidak usah kalian ubah-ubah. Selanjutnya jenis APN-nya isikan default, MMS, SUPL. Oke, mantap sekali. Jika sudah kalian screenshot atau sudah kalian isi, lanjut kita menuju ke langkah berikutnya. Jenis autentikasi udah, jenis APN udah, dan di sini untuk protokol APN isikan IP versi 4. Masa setting APN nggak tes game online ya? Tes game online dong. Dan untuk protokol roaming APN isikan IP versi 4 ya, biar afdol. Untuk operator kosongin, jenis MVNO kosongin. Oke, selanjutnya saya simpan dan saya alihkan dulu.
Oke, sudah. Tidak balik ke APND Vaul. Pastikan kalian ngisinya sudah benar nih, teman-teman. Dan seperti biasanya kita coba di speed testnya. Bagaimana di tempat kalian nanti hasilnya kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan seperti biasanya di channel ini habis setting APN langsung saja kita tes untuk bermain game online ya. Masa setting APN nggak tes game online? Ya kan lebih afdol di tes ya teman-teman. Dan untuk downloadnya 24,49 MS ya, MBPS, MS. Untuk uploadnya 3,42 Mbps dan pingnya berapakah? Untuk pingnya 80 ms teman-teman. Seperti biasanya kita langsung coba di PUBG Mobile. Bagaimana di sini, apakah pingnya jumping-jumping ke merah, ke ranger merah atau ranger kuning? Mari kita lihat sama-sama ya. Oke, bagaimana yang di Sumatera, yang di Jawa, di Kalimantan, di Papua, di manapun kalian berada, di tempat kalian work atau tidak work, kalian bisa tulis di kolom komentar. Siap but tampan sedang beraksi nih. Gua demen ininya coy, bajunya coy, belang-belang kayak gitu coy, kayak bajunya but coy, ngeselin pokoknya bajunya tuh, baju ngeselin boy. Kalian bisa lihat sendiri di sebelah kiri pingnya 52 ms bro, sangat mantap sekali nih. 51, 52, 63, gila mantap banget nih, cocok sekali buat kalian yang suka main game online bagi para user eksis ya, manapun kalian berada, ini sangat mantap sekali, sangat mantul sekali. Jangan sampai kalian ketinggalan setting APN ini ya. 72 ms nih, sangat mantap sekali. 56 ms, 52, oke, 44 ms malah, mantap sekali. Bagaimana di tempat kalian, nanti kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan sepertinya teman saya terjun di Pochinki nih. Mantap bor, rame bener bor di Pochinki bor, seperti orang demo, gila. Tembakan di sana sini. Sangat mantap sekali nih. Apakah but tampan mampu menangani semua ataukah balik ke lobby duluan? Kita lihat sama-sama di sini. Mantap gua bilang. Berani-beraninya lo sama but tampan. Makan om, mama bakso Mang Ujang. Oke, mantap sekali.